Okey, assalamualaikum, selamat pagi. Okey, hari ini kita akan ke Galah Yuzawa pada pagi ni. Okey, sebenarnya untuk cerita sikit, Galah Yuzawa ni sebenarnya dia lebih dekat dengan Tokyo berbanding dengan Sapporo lah kan. Kalau siapa-siapa nak main ski, nak merasa, nak main snow. So macam mana nak dapatkan untuk pergi ke Galah Yuzawa ni? Make sure you all purchase tiket JR White Pass dan untuk pergi Galah Yuzawa, reserve seat untuk ke Galah Yuzawa supaya you all boleh lagi dekat dengan family atau kawan-kawan dekat Shinkansen nanti. Boleh juga kalau you all tak reserve, tapi alang-alang dah ada Tokyo White Pass tu, make sure you all reserve dulu tau. Untuk pergi Galah Yuzawa ni tak jauh daripada Tokyo, hanya lebih kurang 70 minit. So dapatlah kita rasa juga, kalau kata tak pergi ke Osaka tu, dapat juga merasa untuk menaiki bullet train. So di Galah Yuzawa, bukan kita terus okay, sampai terus main ski, terus main snow, tak. Tapi kita kena naik gondola dulu, dan juga kita kena ada menyewa beberapa peralatan lah, macam pakaian ke, boots ke, sledge ke, apa ke. So tapi nanti bila kita sampai Galah Yuzawa, kita akan ceritakan lagi macam mana cara-cara untuk membuat sewaan dan juga untuk membeli tiket. So jumpa nanti di Galah Yuzawa. Bye.